bukan. Gagak hitam, Madura. Gagak hitam Madura. Oh, memang dari Madura. Orang sih tapi dia dari Madura. Kayak Sakera. Orang Madura ke Bibi. Madura ke Bibi. Ke Madura ke Pak. Bengkalan. Oh, Bengkalan. Oke, Pak. Assalamualaikum. Selamat datang di Makassar. Oke, terima kasih. Selamat sehat. Makan yang sehat. Alhamdulillah. Terakhir kita ketemu waktu di Pekalongan. Pekalongan. Iya. Iya. Waktu itu juga apa? Jokowi. Waktu dengan Ansor dulu. Oh iya, yang ini ya, apel. Apel ya. Ya, apel. Apel siaga Ansor. Iya. Ya. Itu yang pidato di bawah apa? Teriak keras sekali. Keras sekali itu sudah jadi Menteri Agama. Sami-sami guse. Pak Ganjar juga gus. Ibu Prof, siap. Farida, siap. Oh iya, betul. Ketemunya bagaimana nih? Ini anak saya nih. Tadi jemput saya, Pak. Oh. Jemput beliau tadi. Oh, kagama juga dia, Pak. Kagama. Ketua Pengda. Iya. Katanya dengan ketua umum. Ketua umumnya yang datang. Ya, tidak umum sebenarnya. Eh, Prof ya. Kaget tadi ada parek di Jakarta ya? Iya. Mau ke Jakarta jadi... Dari jumpa di sana. Ini perempuan jagoan ini, hebat. Lalu dikenal, enggak? UGM. Gimana sehat? Sehat, Pak. Kebetulan juga beliau ada dari Brebes ya? Brebes. Tadi saya bilang, Jawa Tengah itu yang selalu top tadi, apa ya? Jenangnya, Jenang Kudus, ini kampungnya. Mas, kalau beliau jagoan bawang merah Indonesia itu ada di Brebes. Nah, kemarin panennya agak berkurang, inflasi. Itu gara-gara bawang merah. Jadi, kebetulan ada teman-teman akademisi di sebelah, pengen mau sedap pesan juga. Di mana? Di sebelah, di gedung sebelah. Kalau saya dengan beliau, enggak usah saya tanya siapa beliau. Sejak di DPR dulu selalu saya salah satu pengagumnya beliau dulu. Waktu beliau di Senayan. Oh, mau foto dulu? Ya. Ini Umi sini. Sini. Dengan Ator sini, dengan Ator Umi. Ternyata Puang Maka ini tidak hanya tokoh budaya, tokoh agama, tapi juga tokoh intelektual. Karena ternyata banyak intelektual dari Sulawesi Selatan yang ada di Makassar ini juga sering diskusi di sini. Jadi saya surprise aja, padahal saya mau silaturahmi aja, ternyata banyak yang hadir di sini dan semua peduli. Peduli terhadap rakyat, peduli pada pembangunan, peduli sama kondisi-kondisi ekonomi ya. Dan tentu saja surprise aja buat saya karena mendapatkan sambutan yang luar biasa di sini. Tentu kami sangat tersanjung, merasa mendapatkan tempat yang terhormat begitu ya. Karena saya juga dikasih gelar dengan mana, Bah. Jadi seperti ketemu saudara-saudara yang beliau-beliau akhirnya memberikan banyak masukan untuk kebaikan buat kita semuanya. Senang saya, tadi diskusinya itu sampai pada sektoral loh. Pembangunan, pendidikan, budaya, pangan, energi, waduh.
luar biasa lah, dan banyak orang hebat sih dari Sulawesi Selatan. Sambil jalan. Iya. Ya. Wow. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya atas nama Pak Ganjar mengucapkan terima kasih dan kehadiran teman-teman semua. Ini satu tanda bahwa teman-teman punya atensi. Walaupun saya pun dan setengah mengasih, kalau dia masa bodoh tentang siapa seorang Ganjar juga nggak bakalan datang dengan berbagai kesibukannya. Makanya saya minta terima kasih Pak atas nama Bapak. Doa Bapak-bapak, teman-teman sekalian, saudara sekalian, insya Allah sangat-sangat kita butuhkan. Untuk apa? Untuk Indonesia tercinta. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'mal nasir. Insyaallah. Ya. Terima kasih. Nanti saya kontak-kontak boleh ya? Iya. Ayo, Mas.